saya menyampaikan permohonan maaf ke personil saya akan lakukan tindakan. Anggota saya yang ada di video yang saudara-saudara sudah saksikan, pada sementara saya baru indikasi satu orang yang menggunakan pakaian PTT ini, dan saat ini sedang dilaksanakan proses pemeriksaan oleh satuan saya, dan nanti segera setelah dari ada penimpangan dari pihak Polres kepada Subdirpom, nanti akan kita serahkan kepada Dirpom. Saya berterima kasih kepada Kapolres Pak Dandi.